Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Santri dan santri sekalian, alhamdulillah kita sekarang akan melanjutkan lagi pembahasan jumlah fi'liyah. Kemarin kita berhenti pada pembahasan tentang pengertiannya, unsurnya, dan juga pengertian fa'il, ya, pengertian jumlah fi'liyah, unsur jumlah fi'liyah, kemudian pengertian dari fa'il, kemudian juga syaratnya, ya, syaratnya. Sekarang kita akan melihat langsung contohnya, contoh dan juga penerapannya. Lihat jumlah fi'liyah yang muzakkar. Nah, Ustaz contohkan sesuai dengan yang di buku, ya, nanti Ustaz jelaskan. Jalasa al-muslim. Nah, di sini yang muannasnya jalasat, ya, jalasat al-muslimah. Ya. Terus musannanya jalasa, Ustaz perbesar deh. Jalasa al-muslimani. Al-muslimani. Di sininya jalasat, ya, jalasat, ya, jalasat al-muslimatani. Al-muslimatani. Jamaknya jalasa al-muslimuna, ya, al-muslimuna. Kemudian muannatsnya jalasat al-muslimatu, jalasat al-muslimatu. Lihat, ya, lihat perbedaannya atau syaratnya yang kemarin, ya, ada dua syaratnya. Yang pertama, dia harus sama dari muzakkar muannats. Lihat fiilnya, ketika fa'ilnya, ya, ini fa'il, ketika fa'ilnya itu muzakkar, maka fiilnya juga harus berbentuk muzakkar. Ketika fa'ilnya ini mu'annas, ya kan, fa'ilnya mu'annas, muslimah, muslimatani, muslimat, maka dia juga harus mu'annas. Fiilnya harus berbentuk mu'annas. Namun secara jumlah tidak berubah. Jadi lihat, ya, fiilnya tetap jalasa al-muslimu. Kalau al-muslimani jalasa juga tidak berubah, tidak menjadi jalasa, gitu, ya. Terus juga ketika apa? Ketika jamak muslimuna jalasa juga tidak berubah. Begitu juga yang muannas, lihat, yang muannas juga sama. Ini kan mufrad muslimah jalasat, ya, jalasat. Ketika tasnya muslimatani jalasat juga, jalasat juga tidak berubah. Ketika muslimatu, ya, al-muslimatu yaitu jamaknya, jalasat juga, dia tidak berubah. Itulah yang disebut syarat dari jumlah fi'liyah. Dia harus sama jenisnya, muzakkar muannasnya. Kalau muzakkar maka muzakkar, fi'il fa'ilnya ini juga sama. Kalau muannas maka fi'il fa'ilnya muannas. Tapi dari sisi jumlah fi'il tetap tidak berubah, ya. Baik, itu contohnya. Kemudian dari sisi hukum, ya. Dari sisi hukum, kalau fi'il madi nanti biasa seperti yang sudah kita pelajari, fi'il madi mabni. Tapi kalau nanti fi'il mudhari dia bisa rofa, ya, bisa nasob, bisa juga jazm, tergantung nanti kondisinya. Nah, tapi setiap fa'il, nah, ini hukum fa'il selamanya rofa, ya. Hukum fa'il itu hukum i'rabnya dia rofa. Nah, kalau mufrad rofanya dengan dhammah al-muslimu, al-muslimatu. Nah, kalau tasniah dia rofanya dengan alif, ya kan, rofanya dengan a, dengan alif, al-muslimani, al-muslimatani, rofanya dengan a, dengan alif. Kalau jamak dia rofanya, kalau jamak muzakkar salim rofanya dengan wa, dengan waw, nih, dengan waw rofanya. Kalau dia jamak muannats salim rofanya dengan do, dengan dhamma al-muslimatu. Intinya hukum i'rab dari fa'il selamanya dia marfu. Makanya belajar di al-jurumiyah misalnya fa'il itu masuk dari marfu'atil asma, isim-isim yang dia hukum i'rabnya adalah rofa. Baik, itu, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya ke yang fi'il mudhari dan juga nanti contoh-contoh dan perubahan-perubahannya. Ikuti terus dan setelah ini nanti insyaallah kita akan tanya jawab dan latihan. Sekian, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.